Sekda tentang nanti ruangan umum. Ruangan kapak umum. Ruangan kapak umum. Juga di sekda KPK ya. Ruangan kapak umum. Ya, jadi betul ya, tadi malam tim KPK berhasil menangkap beberapa pihak yang sedang melakukan tindak pidana korupsi di wilayah pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Satu di antaranya adalah bupati dan juga beberapa pejabat strategis lainnya di lingkungan pemerintah kabupaten dimaksud. Saat ini tim KPK masih terus mengumpulkan bahan keterangan, termasuk segera membawa para pihak ini ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Gedung Merah Putih KPK. Dan setiap perkembangannya pasti kami akan informasikan nanti kepada masyarakat setelah memastikan seluruh proses yang sedang kami lakukan ini telah selesai. Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.